besar bagi kita. Maka amanah ini cukup berat bagi kita, dan konsekuensinya juga sangat kuat. Insya Allah kita akan jatuh mendapatkan sebuah nilai plus yang sangat istimewa di hadapan Allah, karena kita lah yang mungkin hati anak-anak kita. Maka jangan pernah berpikir remeh terhadap status kita sebagai guru alumni, guru ngaji, dan sejenisnya kita, apakah di sekolah, apakah di TPK, di masjid, dan sebagainya. Ini adalah satu-satunya momen yang tidak pernah akan habis sampai kiamat. Ya. Maka Ustaz Tiga pun secara administrasi di negara sudah pensiun beliau, tapi secara setiap hari beliau masih tidak pernah akan pensiun. Sangat istimewa. Saya kalah istimewanya sama beliau. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua. Beliau dirinya dengan iman yang kuat, ketauhidan yang kokoh, akidah yang mantap, soal khilaf yang tidak pernah diungsi. Makanya tersebut dari kedalaman akidah Gus Dur itu saja. Dengan bahasa beliau sangat viral, masih ingat? Itu aja kok, repot. Itu sebenarnya realisasi kedalaman keimanan Gus Dur masih dipecat oleh presiden. Sampai tak dibuat dari presiden tertahun kok. Sehingga keluar dari sana pakai tanah pendek, tak apa-apa. Itu kan menunjukkan Gus Dur itu keimanan luar biasa. Bandingan dengan presiden yang ada sekarang ini, rubah undang-undang dan tetap bisa kakaknya ya, yeah. Mengambil sekandangnya bansos dan satunya aja terus ya, gue sampai itu gitu aja kok. Itu realisasi dalam keimanan Gus Dur sebenarnya, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah. Siapa yang tidak terima dengan takdir Allah, maka kata Allah dalam hadis kursi, "Famalam yaqdo bi qada'i falyakul rabban siwaya." Barang siapa yang tidak riba dengan takdirku, maka kata Allah, carilah Tuhan selain saya. Mau mencari Tuhan siapa? Oh, Tuhan itu memang hanya Allah. Selain Allah itu kan Tuhan, mungkin Tuhan. Tuhan. Bahkan Tuhan itu lebih dari satu, gak jadi Tuhan. Jadi yang itu, kita sebutkan tiga kali, Tuhan, 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 Tuhan. Gak jadi itu, jadi yang itu. Itu yang ketiga, dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah, rajutlah tali silaturahim, baik silaturahim secara khusus, silaturahim secara amah, maupun silaturahim karena ikatan keilmuan. Jauhkan silaturahim secara khusus, menyambung persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang masih ada ikatan darah, yang masih punya hubungan nasab, orang tua kita terutama, paman kita, budi kita, palik kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara sepupu dan lain sebagainya, itu silaturahim khusus. Dahulukan itu, baru yang silaturahim amat, ya seperti tadi, menyambung tali persaudaraan di antara kita sama muslim, dan silaturahim karena ikatan keilmuan. Sesekali bisa saja datang ke kiai, bisa saja, ke guru saja, saja. Itu sangat penting, agar ilmu kita tetap manfaat barokah. Kurang ini, betul-betul naruh sampai saja. Dia nak pondok dia lah, oh, masih enam tahun dia pondok. Masih apa kata kita? Kuliah 4 tahun, ditambah 2 tahun lagi, ditambah 2 tahun lagi. 8 tahun, dia lah, oh. Yang bisa menjadikan kita begini hanya karena kayak suasa doa guru-guru kita. Ya saya almarhum, ya masyur pakai ini, saya. Begitu menutup kita, tidak pernah dilupakan doa untuk kita. Untuk ilmu tapi manfaat dapatkan. Dunia ketika sering mengucapkan, setidaknya ketika kemudian melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian ingat terhadap ikrar yang diucapkan, meskipun tadinya belum, maka dengan mengingat ini harapannya mungkin anak-anak menjiwai dan akhirnya berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Jadi awal waktu ini yang utama, jadi kita ada dirjen serta jajaran para pengurus kecamatan, maka langkah kita ini senandung doa-doa agar bertahan mengiringi langkah-langkah kita sebagai para pejuang dan pecinta Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا
Al-Quran. Jadikan dia inti dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tadi ketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Sallallahu alaihi wasallam.